untuk nak menghasilkan BCO yang tulen dan asli ni yang 99% penuh dengan khasiat dia, Atuk mohon tengok video ni sampai habis dan jangan skip. Kalau tidak, kita akan dapat BCO yang tak tulen. Okey? Selamat kesihatan. Assalamualaikum dan sejahtera sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Atuk pada pagi ini, Atuk nak mengajak, nak berkongsi tentang suatu bahan iaitu minyak kelapa. Tuan-tuan tengok, belakang Atuk ni ladang kelapa lah. Ladang yang ringan-ringan secara kampung-kampung. Tetapi, minyak kelapa yang Atuk nak kongsi ini ialah VCO, iaitu Virgin Coconut Oil. Minyak kelapa ni ada dua jenis minyak yang dihasilkan daripada buah dia. Satu, BCO, Virgin Coconut Oil. Dan yang kedua, minyak tanak. Minyak tanak ni minyak yang kita proses untuk kita nak goreng makanan. Ya, nak goreng makanan, bukan untuk nak masak. BCO pun boleh juga. Tapi BCO ni selalunya mahal. Sebab tu orang jarang guna untuk goreng. Jadi proses yang minyak tanak ni, nanti Atuk tunjuk kemudian. Yang penting sekarang pada sesi kali ini, Atuk nak tunjuk BCO. BCO ni cara proses dia tidak dimasak. Dia panggil cara sejuk, proses sejuk. Pada sesi ini, Atuk nak tunjuk macam mana nak buat BCO tu proses sejuk. Okey. Proses sejuk ni Atuk tak guna yang cara perah dengan tangan tadi, tapi santan setelah di mesin tu diparut, di press terus. Maknanya tak campur air, press tu, press itulah kita akan buat BCO. Okey. Dan BCO ni pula, dia cara untuk penggunaan dia banyaklah kemudian ni, tapi kita cerita kemudian. Sekarang jom ikut Atuk, kita pergi dapatkan santan yang press tu. Jom. Atuk ni ada dah kelapa yang parut kemudian di press dan maknanya tak campur air. Ini sekilo Atuk dah beli. Kenapa Atuk beli? Kerana Atuk tak ada mesin press tu lah. Mahal, orang meniaga ada. Ini kita nak tunjuk dulu. Okey, sekarang ini kena masukkan dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 4 jam supaya dia ada pengasingan santan yang mengandungi minyak dengan air kat bawah dia. Mereka nak buang air tu, kita buat yang seterusnya. Okey, jom. Okay, sebelum masukkan dalam peti ais 4 jam, kita letak dulu kat luar ni lebih kurang 2 jam lah. Biar, supaya dia ada pengasingan sedikit. Air dengan santan dia. Okey. Okey. Ni santan ni dah 2 jam lah. Letak kat sini. Okey, sekarang aku nak masukkan dalam peti ais lah. Sebab dia dah ada air dah buang sikit-sikit. Okey. Masuk supaya dia beku, senang Atuk nak keluarkan dia. Okey. Sekarang Atuk dah keluarkan daripada bahagian beku. Dan Atuk dah kikis lah, buang bahagian air-air yang ada kat sini lah. Masalahnya air ni, bila beku, air ada kat bawah. Santan kat atas. Sebab santan ni ada minyak kan. Jadi Atuk dah kikis buang yang bahagian beku tu. Lebih kurang 95% ni santan yang berminyak. Okey. Sekarang ni, Atuk dah siap dah tempat untuk nak kita nak tapis dia. Tapis dia. Okey. Satu botol, satu dia punya corong, itu. Corong dan botol ni sesuai untuk yang Atuk beli santan 1 kilo ni. Lepas tu kita masukkan ini penapis 125 mikron. Dia punya saiz dia, saiz lubang dia. Masuk sini. Kemudian kita letakkan santan ni dalam tu.
biar dia mencair perlahan-lahan. Mungkin pagi besok baru dia cair habis. Dia cair, jadi minyak dia akan bertapis dan masuk dalam botol ni. Okey, macam ni, kita buat. Ini cara kita nak tapis dia. Kita letak sini. Okey, aku dah siapkan ni. Kat elok. Kita biarlah. Biar dia cair pada suhu bilik. Alhamdulillah. Ya, dah jadi dah. BCO, minyak kelapa darah. Daripada 1 kilo pati santan yang Atuk beli, Atuk dapat lebih kurang dekat-dekat 200 ml. Ini. Tapi tuan-tuan kena ingat, Atuk buat ni, Atuk guna kertas turas. Kertas turas, kalau tuan-tuan tak ada kertas turas, tu nak tapis dia semua, tuan-tuan boleh guna kain ataupun tu kapas. Sebelum-belumnya janganlah guna tu kertas tisu. Kertas tisu tu cara buat dia tak bagus. Dia tak sesuai untuk kita makan. Guna tempat makan. Okey. Ini BCO yang Atuk hasilkan ni 99.9% dia punya khasiat tidak hilang. Kerana apa? Atuk buat style pengasingan, penyejukan, kemudian pengasingan. Itu saja. Tidak guna haba langsung. Jadi kandungan kebaikan dia boleh kata 99.9% semua dalam ni. Tak hilang satu pun. Okey. Sebenarnya BCO ni, ini BCO yang Atuk pegang ni, terbaik di dunia ni. Kalau tuan-tuan tahu. Tapi biasalah negara maju dia tak war-warkan benda ni. Kerana dia tak ada. Negara-negara tropika saja yang ada. Jadi sebenarnya terbaik. Tapi kita sebab kita pun sendiri dah kurang percaya. Kurang guna. Sebabnya kita guna. Dan terbaik sekali apabila kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Sebab BCO ni dia terlampau manja, kata manja. Dia buat cara pemanasan tak boleh, dia akan hilang dia punya bahan-bahan baik dia. Ataupun kita silap buat orang nak meniaga kan, macam-macam dia buat nak bagi untung kan. Tapi kalau tuan nak yang 99% asli, buat sendiri. Macam tu aku buat sendiri. Okey, BCO ni dia sebenarnya ada tiga benda yang cukup baik dalam minyak ini. Pertama sekali dia ada itu dia panggil MCPA, iaitu MCFA, medium chain fatty acid. Medium chain fatty acid ni dia ni memberi tenaga segera. Ini kalau tuan-tuan minum pagi secamca, petang secamca, tenaga segera yang mana dia bukan tenaga gula. Kalau tenaga gula baki tu dia simpan sebagai kita kata macam lemak dalam badan, tapi ni tak. Ini dia tak simpan sebagai lemak, dia akan habis. Ini dan ini dia ada acid lauric. Macam sign lah sikit kan. Tapi aku tahu lah sebab nak minum, mungkin nak belajar lah sikit kan. Dia acid lauric ni yang ada dalam MCFA tu, dia cuma ada dalam susu ibu. Susu ibu saja ada. Yang kedua dari susu ibu, ini. Minyak-minyak lain tak ada. Maksudnya dia kata ini bagus, baik. Tapi orang tak tahu kan. Kita amalkan dia, bayangkanlah susu ibu. Itu yang terbaik. Dia anti pengal, anti itu bakteria dia ni. Anti ni. Macam-macam anti lah. Susu ibu kan. Tapi orang tak suka benda-benda yang macam susu ibu. Dia pencari susu awal lembu lah apa semua kan. Tapi sebenarnya BCO ni ialah pengganti susu ibu. Ini kekuatan dia yang ada dalam dia. Yang pertama. Yang kedua, dia ni ada kita macam HDL, iaitu dia panggil apa? Tu kolesterol baik lah apa tu. Ini yang HDL. Maknanya untuk jantung kita, untuk pencernaan, untuk otak, untuk kita punya saluran darah kita dikenyalkan. Ini semua ada dalam ni. Ini. Yang ketiga, dia panggil apa tu? Antioksida. Badan kita ni selalu banyak antioksida tu kan. Kita pergi kena asap lah, kena makan makanan kita yang fast food semua tu, banyak tu. Dia ni satu bahan antioksida yang cukup kuat. Tapi nak dapat bahan yang kuat ni, dia kena buat cara Atuk tu, cara penyejukan, kemudian tapis. Tak boleh panas langsung. Inilah kebaikan yang ada dalam ni kan. Jadi Atuk harap lah kita sama-sama cuba buat sendiri, kita amalkan. Okey, sekarang aku nak pergi ambil sudu. Aku nak tunjuk tuan-tuan aku nak minum. Okey. Sudu tengok.
dia bau minyak kelapa tapi lembut. Ya, bukan macam minyak tanah yang anu, ni lembut. Dia bau sikit-sikit lah, dia bau minyak kelapa banyak. Jenis, eh? Jenis nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Allah, satu sudu pagi, satu sudu petang. Tak terasa macam makan minum minyak. Terasa macam air gitu ya, sebab dia cara buat itu, ya. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut tentang kebaikan dia, tengoklah tu macam video-video doktor Nordin Darus, itu banyak kebaikan dia tunjuk. Tapi atuk tak tunjuk kebaikan tu sebab atuk kan doktor. Tapi atuk tunjuk macam mana kita nak buat sendiri. Jadi atuk harap mainlah kita sama-sama ya. Duduk kat rumah tu kan, pokok-pokok kelapa, jangan ada buah-buah kelapa tu. Kita cuba buat. Amalkan yang ini. Ini cukup baiknya ya. Jadi macam biasa ya, jangan lupa share dengan kawan-kawan benda ni. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.